Hai, welcome to Artocals. Hari Jumat biasanya adalah hari yang teduh untuk di rumah, jadi nggak usah kemana-mana. Boleh cek 3 kasus viral yang kemarin saya upload, bagus banget. Kalau yang hari ini, 1 full kasus dari awal sampai akhir, tapi tetap bikin kita geleng-geleng kepala. Wanita ini bernama Sachi Huyen, kelahiran Januari 1986, yang dulunya besar dan tumbuh di kota Pantiet, negara Vietnam. Kemudian lulus menjadi PNS di Departemen Pengadaan Logistik wilayah Bien Hoa. Disinilah dia bertemu dengan calon suaminya karena emang satu kantor, menikah pada 2011 dan dikaruniai anak di tahun 2013. Namun terjadi peristiwa kecelakaan tahun 2018 yang membuat sang suami meninggal hingga menyisakan Sachi dalam kesedihan mendalam. Tapi karena hidup wajib berlanjut, makanya perempuan ini gak pernah menyerah dan bangkit dari segala keterpurukan hati. Dia pun menitipkan anaknya yang masih umur 5 tahun pada orang tuanya di kampung Pantiet, membuka usaha perdagangan beras di Bien Hoa sebagai pemasok sampingan menambah isi dompet. Buktinya baru berjalan 1 tahun aja usahanya langsung maju. Kehidupan Sachi bisa dibilang lebih dari cukup. Janda yang juga PNS cantik dengan kehidupan sosialita kelas tinggi, yang masih pakai Android minggir dulu, gak masuk dalam circle-nya. Apalagi yang belanjanya masih COD, jauh-jauh aja. Sampai-sampai mulai banyak gosip yang menyatakan bahwa Sachi sebenarnya jadi ani-ani kalau malam, terlalu jomplang jika dihitung-hitung gaji dan penjualan berasnya yang gak seberapa dibanding kehidupan glamornya. Karena keresahan ini, langsung aja orang tuanya maksa untuk kawin lagi. Terjadi diskusi dengan keluarga mertuanya yang berujung untuk menjodohkan Sachi dengan adik sepupu mendiang suaminya, namanya Leson Kuang, yang juga seorang duda. Namun kerjanya masih moco-moco. Kadang ada job dia jadi asisten pelatih sekolah sepak bola, kadang jadi agen penjualan tiket konser. Kalau kosong banget ya jadi kuli bangunan pun dijabani. Kita orang Batak nyebutnya mocok-mocok. Apa aja dikerjain, yang penting ada duitnya. Sachi nampak nggak keberatan dengan permintaan keluarganya, karena mereka udah marah-marah mendengar kabar angin dirinya punya sampingan jadi simpanan om-om. Leson sempat kaget juga ya Sachi menerima dia untuk menjadi suami keduanya. Bayangin aja dapat istri spek bidadari dibanding dirinya yang glamer-glamer. Akhirnya resmilah menikah kedua orang tersebut di kampung Kaulan pada 7 Januari 2020. Di tempat orang tua si lelaki saat usia Sachi 34 dan suaminya 33 tahun. Channel Mabar Kriminal sudah terpercaya dengan serangkaian kisah yang dibawakannya. Pasti bisa buat kamu semua terhibur. Makanya saya nggak bosan-bosannya selalu ingetin kalian untuk mampir dan tonton semua videonya. Daripada bingung mau ngapain lagi, mendingan segera cus ke channelnya Mabar Kriminal. Hadir 3 kali dalam seminggu, mampu memenuhi hasrat kamu semua pencinta kisah-kisah kriminal. Cerita dan editannya nggak usah diragukan lagi, karena digarap serius udah pasti bukan channel yang abal-abal. Abis nonton kasus ini, yuk mampir bareng ke channelnya Mabar Kriminal. Kenyataannya dalam hidup berumah tangga selama pandemi, benar-benar ya Leson tidak bekerja sama sekali karena emang sepi job akibat lockdown. Bukannya Sachi nggak mau menyuruh suaminya untuk gabung dalam usaha perdagangan berasnya, tapi mau ngeliat dulu gimana Leson berusaha sebagai kepala rumah tangga dengan jerih payahnya sendiri. Effort dulu lah, masa kalah sama istrinya yang bisa dengan gampang nyari uang. Udah dikasih tinggal gratis di rumah Sachi, dikasih makan dan fasilitas lain yang enak, kok nggak bisa dapat duit bulanan barang sepeser? Malah dapat bonus bisa menikmati tubuh mulus istrinya secara gratis, padahal Sachi ngakunya nggak pernah cinta. Ini yang bikin Leson makin nggak pede. Sampai di awal tahun 2021, setelah setahun nikah nggak pernah bisa ngasih nafkah apa-apa, tapi istrinya bilang, santai aja lah, nggak usah kaku, jalani sebagaimana sahabat. Kalau lagi nafsu ya ayu, ada makanan di dapur ya dimakan, nggak usah pusing, asalkan tidak saling ngebawel dan banyak protes. Leson nurut aja, namanya juga numpang hidup.
Satu setengah tahun menikah, Leson mulai dipertanyakan oleh orang tua dan saudara lainnya kenapa belum dapat anak dari Sachi. Dia cuma beralasan bahwa semua diserahkan sama Tuhan. Manusia kan hanya bisa berencana. Padahal di satu sisi, dia punya perjanjian sama istrinya untuk sementara tidak mau punya anak dulu. Khususnya karena Leson belum punya pekerjaan yang tetap. Padahal Mas Sachi emang menolak memiliki keturunan dari Leson. Ada hal lain juga yang sering diprotes sama keluarga besar, yakni gaya hidup Sachi yang dianggap terlalu boros. Perempuan itu sering membagikan story tentang kegiatan sehari-hari, makan di restoran mewah, nongkrong di kafe dengan menu istimewa, belum lagi renang di hotel, mabuk miras di klub malam sama teman, belanja di store merek terkenal, serta hal lainnya tanpa pernah ada suami di sampingnya. Pokoknya jadi pertanyaan banget sebenarnya Leson kemana? Kok mereka bukan seperti pasangan suami istri? Makanya belakangan lelaki itu pun mulai memblokir beberapa anggota keluarga lain yang dianggap rese terlalu mengurusi kehidupan pernikahannya. Sementara di sisi lain, dia sangat berterima kasih pada istrinya yang mau menanggung segala kebutuhan karena jadi pengangguran. Pada Agustus 2021 terang-terangan, Sachi ngomong pada suaminya bahwa dia punya hubungan dengan seorang pengusaha otomotif bernama Hurong Kan usia 59 yang sebenarnya juga udah memiliki istri. Udah lama sih keduanya berpacaran dan sekarang berniat untuk menikah secara agama, tidak di catatan sipil. Semacam nikah di bawah tangan kali ya kalau kita di Indonesia. Di Vietnam kurang ngerti nyebutnya gimana. Hal ini sudah diizinkan oleh istri sah Pak Hurong supaya kelak tidak menjadi fitnah dan zina. Sekarang Sachi permisi pada Leson untuk diizinkan nikah bawah tangan supaya bisa menambah harta mereka juga. Soalnya ada jatah uang bulanan yang harus dibayarkan oleh pengusaha tersebut. Awalnya sang suami menolak karena bisa berabaikan kalau ketahuan oleh keluarga besar kedua pihak. Namun karena janji akan menjaga rahasia, akhirnya direstui juga. Per bulan Oktober 2021, perkawinan dilakukan secara tertutup di depan pemuka agama Buddha. Uniknya yang menjadi saksi adalah istri sah Hurong dan tentu saja Leson sendiri. Selanjutnya, Sachi dan Hurong tidak tinggal satu atap. Mereka palingan ketemu 2 atau 3 kali dalam seminggu di hotel kalau sedang sama-sama naik nafsu. Gila ya emang kehidupan kalau berhubungan dengan hasrat. Uang bisa membeli segalanya, termasuk cinta dan tubuh manusia. Kenyataannya setelah nikah lagi justru Leson gak pernah disentuh sama sekali oleh istrinya dengan berbagai alasan. Sedang capek lah, lagi datang bulan lah, gak mood, atau baru aja selesai melayani suami barunya. Pasti kesel sih Leson, tapi apa mau dikata, dia kan pengangguran dan mendapat jatah uang bulanan dari suami istrinya, jadi wajib menurut. Namun saat bulan Februari 2022, 6 bulan setelah istrinya menikah lagi, lelaki itu mulai kesal karena sebagai cowok normal pengen juga dong mendapat belayan wanita. Akhirnya Leson berpacaran dengan perempuan lain secara diam-diam. Tapi belakangan Sachi tahu dari history chat serta memergoki langsung saat bertemu di sebuah kafe. Istrinya mah nggak cemburu, lawong Leson mukanya kayak jamban. Tapi kalau uangnya dipakai buat traktir cewek lain adalah pemberian Sachi, ya ogahlah dia. Suaminya sempat beralasan, loh kamu aja bisa nikah lagi, masa saya nggak boleh pacaran sama cewek lain biar ada yang muasin? Langsung dijawab, kalau saya mah demi dapat uang tambahan. Kalau kamu cuma mau ngabisin uang, ya udah kita cerai dan kamu keluar dari rumah ini. Tentu dong Leson takut dibegituin, makanya gak berani macam-macam dan bikin perjanjian kalau sekali lagi masih ketahuan jalan atau ngejajanin wanita lain, maka langsung berpisah. Pria itu benar-benar tunduk dan ketakutan, gak ada pilihan daripada harus tinggal di jalanan. Mending ditahan-tahanin, meski istrinya udah gak mau lagi ngasih kepuasan biologis. Pada April 2022 ternyata Pak Hurong datang kepada Sachi untuk minta izin karena lelaki itu mau nikah lagi dengan seorang gadis yang menjadi SPG mobil di perusahaan miliknya. Umurnya 24 jadi masih segar dan ngegemesin. Tapi Sachi gak usah khawatir sebab uang bulanan yang diterima gak akan berkurang, masih sesuai dengan perjanjian mereka saat menikah dulu. Sebenarnya minta izin ini mah cuma formalitas doang, karena bagaimanapun yakin deh, diizinkan atau tidak, si Hurong tetap akan mengawini SPG tersebut. Lawong dulu aja, Hurong tuh minta izin sama istri dan anak-anaknya buat nikah sama dia kan pada ngelarang. Tapi apa buktinya? Yang gak bisa berbuat apa-apa tetap kawin mereka. Yang menjadi keresahan Sachi adalah perlahan, bisa aja pengusaha itu ninggalin dia dan 100% berpaling pada istri muda.
Makanya kemudian karena takut jatah bulanannya menghilang, Sachi menyewa seorang pengacara untuk dibuat perjanjian hitam di atas putih bahwa selama menjadi istri kedua Hurong, dirinya tetap akan mendapat dana sebesar 30 juta dong atau hampir 19 juta rupiah yang ditransfer tanggal 10 setiap bulannya. Hurong pun setuju dan lelaki itu menikah lagi pada bulan Mei 2022. Punya dua suami ternyata nggak bikin Sachi jenuh untuk mencari pria impian guna jadi suami abadi sampai usia senja. Setelah Hurong kawin lagi, ternyata dia balik minta dilayani sama Leson di atas ranjang. Walaupun kebanyakan kalau pas lagi berjumbo, pasti Sachi nutup mukanya pakai sarung karena dia gak suka ngelihat wajah suaminya. Kalau memungkinkan, bercintanya ngadep belakang. Jangan tanya posisinya jadi gimana, bayangin aja sendiri. Sampai kemudian, Sachi kenalan dengan duda usia 57 saat menghadiri pesta ulang tahun temannya. Lelaki itu bernama Nguyen Drundung Fu yang merupakan pensiunan tentara dan sekarang aktif menjadi leader komunitas asuransi kesehatan. Keduanya saling tukeran nomor handphone hingga hubungannya terjalin semakin akrab. Kecantikan serta molek tubuh Sachi bikin Drundung gak bisa berhenti memikirkan perempuan tersebut. Sempat kecewa saat tahu bahwa Sachi udah punya suami. Tapi waktu teleponan, wanita ini ngaku bahwa dia siap untuk menceraikan suaminya jika Drundung emang serius akan menikahi. Kenyataannya bener, lelaki itu cerita pada anak-anaknya mau nikah lagi, semua langsung girang. Bahkan saat membawa Sachi ke rumahnya, pada langsung setuju dan berharap segera bisa jadi mama tiri mereka. Perempuan tersebut pun deg-degan banget setelah tahu kekayaan yang dimiliki Pak Drundung jauh lebih besar dari Pak Hurong. Dia rela menceraikan dua suami sebelumnya untuk resmi menjadi nyonya besar Fu. Lagian Drundung ganteng pula pikirnya meski sudah keriputan. Pada hari Kamis 16 Juni 2022, Sachi menelpon Pak Hurong mengatakan mau minta cerai sebab dirinya akan menikah lagi dengan pria lain. Udah sebulanan kan Hurong kawin lagi dan gak peduli sama dirinya. Lelaki tersebut sih gak keberatan, asalkan ntar jangan harap uang bulanan lagi. Namun begitu hal yang sama disampaikan pada Leson, ya pria ini ngamuk karena gak punya pemasukan. Dia ngancem akan mengadu pada orang tua mereka mengenai perbuatan Sachi yang saat ini punya dua suami dan berniat menikah lagi dengan lelaki baru yang jauh lebih tua. Lah emangnya Sachi peduli? Buat apa mempertahankan pernikahan sama cowok yang gak bisa nyari duit, bahkan wajahnya pun tidak ganteng? Gak ada alasan lagi buat melanjutkan hubungan. Capek lah, dulu mau dijodohin juga supaya gak pada nyinyir. Sekarang waktunya move on dan hidup bersama pria idaman yang kaya raya serta tampan. Naik pita membuat Leson hanya sanggup menahan emosi sambil mikir dia bakal tinggal di mana ya seandainya bercerai. Kerja apa kira-kira? Soalnya udah 2,5 tahun nganggur, udah kehilangan semangat nyari duit, pengennya rebahan aja tapi digaji. Kalut karena istrinya bilang minggu depan akan melayangkan surat cerai. Leson pun hanya bisa menatap Sachi yang tertidur di sisinya malam itu. Sampai menjelang subuh jam 3.30 pagi pada hari Jumat 17 Juni 2022, lelaki itu ngambil bantal dan langsung membekap wajah sang istri sekuat tenaga hingga tidak bisa bernafas. Selama hampir 10 menit dia tahan bantal itu sampai Sachi lemas dan tidak memberi perlawanan lagi. Karena ragu apakah istrinya udah meninggal atau belum, selanjutnya malah leher Sachi dijerat dengan kabel TV sekuat tenaga. Setelah itu tubuh gak bernyawa sang istri dimasukkan ke dalam ember besar di dapur, lalu ditinggal begitu saja. Leson pun kabur ke rumah saudaranya yang ada di kota Hanoi. Pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022, ternyata teman-teman kantor Sachi nyariin karena perempuan itu nggak muncul buat kerja dan handphonenya pun tidak aktif. Hal ini terjadi sampai ke hari Jumatnya. Orang tua serta anak Sachi di kota Pantiat juga tidak mendengar kabar apa-apa, bahkan dari suaminya, si Leson. Sampai pada Sabtu 25 Juni 2022 sore, salah satu karyawannya di toko beras mendatangi kediamannya namun nampak gelap. Tetangganya bilang ada tercium bau busuk yang lumayan menyengat dari area dapur rumah perempuan itu. Hal ini udah terjadi beberapa hari. Bersama seorang security komplek akhirnya nekat mendobrak masuk dan ketemulah ember berisi tubuh gak bernyawa Sachi
yang sudah membusuk dikerumuni semut serta tikus yang bikin geger komplek perumahan Sun Diamond. Pihak keluarga yang mendapat kabar juga langsung histeris dan segera menuju ke rumah sakit Hwan Mai Dong Nai tempat tubuhnya diotopsi. Mereka segera melakukan pelaporan untuk mencari sang suami sebab berdasarkan hasil penyelidikan polisi ditemukan sidik jari serta DNA lesion di tubuh, pakaian, kabel, dan bantal di rumah tersebut. Gak ada jejak orang ketiga yang terlibat. Pada hari Rabu 29 Juni 2022, akhirnya Leson benar-benar ditangkap di Hanoi dan langsung dikirim ke Bien Hoa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pak Hurong mau gak mau dimunculkannya di persidangan karena sempat dicurigai terlibat dalam penghabisan nyawa istri keduanya. Dia mengungkapkan semua hal yang diketahui dan sama sekali tidak pernah berkonspirasi dengan Leson untuk melenyapkan Sachi. Dia tahu perempuan itu mau kawin lagi dan gak pernah tuh melarang. Justru lega karena udah gak cinta. Hilang satu beban kalau cerai, biar pikiran sedikit ringan. Sementara Pak Trundung kaget bukan main saat tahu bahwa calon istrinya memiliki dua suami. Kalau gitu ya dulu dia nolak berhubungan karena mikirnya seorang ASN seperti Sachi harusnya menjadi teladan. Sekarang Trundung kok ngerasa malu dengan kenyataan ini karena belakangan anak-anaknya jadi bahan ledekan sebab sempat pamer tentang calon ibu barunya tersebut. Leson mengaku salah menghabisi istrinya. Dia gak mau ngasih pembelaan apa-apa, cuma sempat menjelaskan pada orang tua dan mertuanya bahwa pernikahannya tidak bahagia. Sachi pernah bilang kawin sama dia hanya untuk membungkam mulut keluarganya yang ribut dan rese. Gak pernah sedetik pun mencintai Leson. Bisa jadi karena lelaki itu pengangguran dan gak pintar cari uang. Udah nasib jalan hidupnya begini sebab dia emang sial aja selalu ditolak lamaran kerjanya. Mau join di usaha dagang istrinya, tapi gak dibolehin sama Sachi, takut uang dibawa kabur. Ribet pokoknya. Terakhir ikhlas istrinya kawin lagi tanpa cerai. Belakangan mau nikah lagi dan berpisah. Wah, khawatir kelaparan si Leson jika menduda kembali. Makanya ditewaskan ajalah si Sachi biar beres semuanya. Pada hasil keputusannya, per hari Senin 28 November 2022, akhirnya hakim menyatakan bahwa Leson Kuang bersalah dengan mencabut nyawa istri dan kabur tanpa berniat sedikit pun melaporkan pada pihak berwajib. Lelaki berusia 36 tahun ini pun mendapat hukuman penjara seumur hidup di lembaga permasyarakat Hai Chuong yang ada di wilayah Bien Hoa, negara Vietnam. Harta, rumah, dan usaha dagang beras milik Sachi selanjutnya dialih milik atas nama putra semata wayang di kota Pantiet. Bagaimana menurut kamu? Apakah seharusnya wanita secantik Sachi layak memiliki banyak suami? Karena sayang kan kalau udah cakep begitu cuma punya satu suami aja. Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir nih tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya. Supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di artokelss2. Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya gak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.